Hai semua, Assalamualaikum. Goreng pisang yang panas, rangup, lemak manis. Fuh, siapa yang tak suka kan? Dalam video ni, Cik Nam akan tunjuk salah satu cara bancuhan tepung untuk dapatkan salutan goreng pisang yang garanti rangup. Memang puas hati kalau goreng sendiri. Ha, kita boleh buat kerut-kerut rangup tu banyak mana yang kita suka. Cik Nam guna campuran 3 jenis tepung, tapi tepung yang paling utama sekali ialah tepung beras. Memang wajiblah. Dan ada beberapa bahan lain yang akan buatkan salutan tepung kita tu berkerut rangup dan kerangupan tu pun tahan lama. Tapi ada satu soalan Cik Nam nak tanya ni. Kita panggil apa? Pisang goreng ke goreng pisang? Mana satu yang betul? Okey, jom mula. Untuk pisang, Cik Nam nak guna pisang abu. Kalau nak buat goreng pisang, ada jenis-jenis pisang yang tertentulah. Contoh macam pisang awak, pisang tanduk, pisang raja kot satu lagi. Dan yang lain-lain tu, Cik Nam tak berapa pasti sangat. Apalagi ya pisang yang kita boleh buat goreng. Dan pisang pun seeloknya guna pisang yang tak terlalu ranum. Jadi bila kita goreng, memang tak akan jadi lembik dan sedaplah dimakan. Kupas kulit dan Cik Nam suka belah 3 kalau pisang abu ataupun pisang awak. Nipis-nipis sikit baru syok makan. Tapi baik-baik potong macam ni, takut kot terpotong tangan pula. Kalau suka tebal, tak ada hal, boleh potong 2 je. Nak selamat, potong atas kulit pisang ataupun potong atas papan je. Yang ni pula, pisang tanduk. Satu biji tu memang besar, Cik Nam potong menyerong. Pisang tanduk ni rasa dia masam-masam manis, ha, sedap juga. Dah siap potong pisang, kita bancuh tepung untuk salutan pisang goreng. 2 cawan tepung beras. Cik Nam guna tepung beras cap teratai. Tepung jagung. Tepung gandum 3 sudu besar. Garam. Dan gula sikit. Telur 1 biji, pecahkan dekat luar dulu. Bukan apa, takut rosak ke, manalah tahu kan. Kacau sikit telur. Satu bahan lagi, nak bantu jadikan rangup tepung salut, Cik Nam guna margarin. Tapi cairkan dulu, biar panas. 1 sudu besar penuh pun dah cukup sebenarnya. Boleh rujuk resepi ya. Kalau nak ganti minyak masak pun boleh. Tapi kena panaskan dulu juga. Pewarna kuning, ni optional. Biasanya Cik Nam letak serbuk kunyit. Tapi kunyit akan ada reaksi jadi merah kalau kita bercampur dengan kapur makan. Takut ada yang tak biasa, nanti terkejut pula. Ramai yang terkejut sebenarnya. Paste kapur makan, Cik Nam bancuh dengan air sikit. Biarkan mendap sikit, tak perlu clear sangat air mendapan tu. Dan ambil air kapur. Masukkan telur. Air kapur. Dan tuang air sikit-sikit. Bancuh pekat-pekat sampai hilang ketulan tepung. Kemudian masukkan butter cair. Kalau nak mudah, bancuh guna blender pun boleh ni. Bancuhan kena agak cair tapi masih melekat kalau kita celup dengan senduk ataupun dengan jari. Satu lagi bahan yang Cik Nam suka tambah, bijan. Wangi dan rasa lemak-lemak sikit bila kita gigit. Ada setengah orang letak kelapa parut. Ha, sedap juga. Ni pun optional ya. Panaskan minyak dalam kuali. Okey, ni Cik Nam goreng pisang abu dulu. Celup dan titiskan tepung sebelum letak sampai tenggelam. Api sederhana, jangan terlalu besar, nanti cepat sangat perang dan tak sempat nak garing. Kalau api perlahan sangat pun, nanti minyak tak panas dan tepung akan jadi serat minyak pula. Boleh balik-balikkan pisang. Bila tepung salut tu dah mula keras, kita akan senanglah pisahkan tepung yang melekat tu.
Bila dah kekuningan, dah golden dan dah keras, kita boleh rasa waktu kacau tu, bolehlah angkat dan tuskan minyak. Sekarang, Cik Noh nak goreng guna pisang tanduk pula. Kalau nak lebih kriuk-kriuk tu, bolehlah renjiskan tepung lebih sikit ya masa mula-mula goreng. Dan masa mula goreng, jangan kacau. Biar dah agak keras, baru alihkan. Kalau alih awal sangat, nanti tertanggal tepung salup. Dan satu lagi petua, nak dapat pisang goreng yang elok lah. Lupa kejadian dia, bila goreng tu, janganlah letak penuh sesak kuali. Okey, dah boleh angkat ni. Angkat dan tuskan. Elok nampak bersarang je kan, tepung goreng ni. Ni pisang abu, pisang ni memang manis rasa dia. Tekstur pun tak lembik sangat. Sesuailah untuk buat goreng pisang. Rangup salut tepung goreng pisang ni. Bijan pun buat bagi lebih wangi. Rasa sedap, rasa berlemak lah bila gigit. Pisang yang kedua pula, pisang tanduk. Rasa lemak-lemak, masam manis. Anak-anak Cik Noh, diorang lebih suka pisang abu. Tapi Cik Noh memang suka makan dua-dua jenis ni. Boleh cuba buat sendiri kat rumah. InsyaAllah puas hati. Okey, sekian dari Cik Noh untuk kali ini. Jumpa lagi pada resepi akan datang. Bye!